Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخواني بالدين الطلبه dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mulai mengkaji kitab hadis Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka pada kesempatan ini kita akan masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadith al-awwal. Hadith yang pertama, an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari amirul mu'minin, pemimpin orang-orang yang beriman, Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Yani dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan, artinya dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan, hendaklah kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab beliau, bahwasannya penting sekali kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau telah berpesan kepada para sahabatnya, liyuballigh syahid minkum al-ghaib, hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini pentingnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau telah memerintahkan hal tersebut. Bahkan beliau mendoakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah merahmati seorang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya dengan baik, dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi harus atau sangat besar manfaatnya kalau seorang menghafal, dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
apabila seorang memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, lalu dia menghafalnya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sampaikan kepada orang lain, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi suatu sebab dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hadis yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in. Dan hadis ini telah dijadikan oleh para ulama sebagai hadis yang pertama dalam banyak kitab seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Adalah kitab sahih, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, disepakati oleh seluruh ulama. Beliau memulai kitabnya dengan hadis ini. Demikian pula Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Umdatul Ahkam juga memulai dengan hadis ini. Ya. Sehingga Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah berpesan, "Man arada ayusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis." Barang siapa yang ingin menulis satu kitab, menyusun satu kitab, maka hendaklah dia mulai dengan hadis ini. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat peringatan untuk meluruskan niat di dalam menulis, di dalam berdakwah. Hendaklah seorang itu berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula karena dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Sampai berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Hadzal hadis thulutsul ilm wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh." Kata beliau rahimahullah, hadis ini adalah sepertiga ilmu dan masuk dalam 70 bab dari fikih. 70 bab fikih. Ini luar biasa pemahaman Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau bisa beristinbat dari hadis ini 70 bab ke dalam 70 bab, menunjukkan bahwasannya hadis ini memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya, pelajaran yang sangat banyak sekali. Dan ini di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Jawami'ul Kalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawami'ul Kalim yaitu kata-kata yang ringkas, yang singkat namun bermakna luas. Ini di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Itu pun kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullah tidak bermaksud membatasi bahwa hadis ini hanya bisa masuk pada 70 bab. Ya, bahkan kata beliau bisa lebih dari itu. Ya. Berarti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau bisa lebih mengeluarkan lagi lebih ya, dari 70 bab ya, di dalam hadis ini. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Usulul Islam ala thalathati ahadith." Pokok-pokok Islam di atas tiga hadis. Yang pertama, hadis Umar al-a'mal bin niyat. Hadis Umar, hadis yang kita akan bahas ini yaitu al-a'mal bin niyat. Yang kedua, wa hadis Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-adakan di dalam urusan kami ini, di dalam agama, yang bukan darinya, maka dia tertolak. Ini hadis yang kelima dari hadis Arba'in, insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan
kesempatannya insyaallah taala. Yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir, hadis yang keenam dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yani al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Inilah tiga hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang di atasnya tegak pokok-pokok keislaman. Iya. Menunjukkan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sangat penting sekali. Iya. Sampai kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa huwa 'ala infiradihi haqiqun bi an yufrad lahu musannafun mustaqil. Ya. Sebetulnya hadis ini patut dibuat buku tersendiri, ya, untuk menjelaskan satu hadis ini saja. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Demikianlah sekilas tentang kedudukan hadis ini di mata para ulama. Ya. Hadis ini sangat penting sekali. Dan ulama seluruhnya sepakat bahwa hadis ini sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, rawahu imama al-muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam al-muhaddithin. Yang pertama, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Dan yang kedua, Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Muslim. Ya, sehingga kita sering membaca atau mendengarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih mereka, alladzainihuma, yang mana dua kitab tersebut, asahul kutubil musannafah, adalah dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Kitab sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab hadis yang paling sahih yang pernah ditulis oleh para ulama muhaddithin. Baik. Kemudian yang juga dibicarakan oleh para ulama tentang hadis ini yaitu tentang sebab. Sebab adanya hadis ini. Sebab adanya hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama adalah tentang seorang laki-laki yang berhijrah karena ingin mengejar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sampai-sampai dia dijuluki dengan Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais. Ini kisah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan kisah ini, dan sebagian ulama mensahihkan seperti Al-Hafiz Al-Iraqi, demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hadza isnadun sahih ala syarti syaikhain, yang kisah ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Yani kisah tentang seseorang yang hijrahnya cuma untuk mengejar Ummu Qais. Ya. Mengejar Ummu Qais untuk dia nikahi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kesalahan niat ini di dalam hadisnya tersebut. Ya. Di dalam hadis ini. Baik. Walaupun kisah ini sahih, ya, tetapi banyak para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Al-Fath mengatakan tidak ada sesuatu yang sharih,
yang tegas bahwa hadis ini karena kisah Muhajir Ummi Qais. Meskipun demikian, tidak ada masalah apakah hadis ini karena Muhajir Ummi Qais ataukah karena tidak ada sebab. Tidak ada sebab sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut. Sama saja, maknanya umum. Seperti di dalam kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi andaikan pun hadis ini karena Muhajir Ummi Qais, namun lafaznya umum, sehingga kita bisa juga mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Iya. Dan sebagai faedah, penyebutan sebab-sebab turunnya suatu hadis atau suatu ayat itu terkadang diperlukan untuk memahami, ya, untuk dapat lebih memahami makna dan kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Iya. Inilah beberapa mukaddimah yang disebutkan para ulama tentang hadis ini. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, ini adalah lafaz atau lakab, gelar yang pertama kali digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam kisahnya bahwasanya Abu Bakar itu bergelar Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pemimpin umat. Lalu ketika Abu Bakar meninggal, maka mereka menyebut Umar Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya penggantinya Abu Bakar. Jadinya lebih panjang. Nanti kalau datang Utsman, lebih panjang lagi nantinya. Akhirnya diusulkan beliau menggunakan gelar Amirul Mukminin dan diterima. Inilah awalnya para khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga menggunakan gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Iya. Disebutkan di sini kunia beliau adalah Abu Hafs. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau masuk Islam pada tahun kelima atau keenam Hijriah. Ya. Dan ulama seluruhnya sepakat Umar bin Khattab adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik setelah Abu Bakar. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Oleh karenanya, sepeninggal Abu Bakar memang tidak ada yang pantas memimpin kaum muslimin selain Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, selain itu, Abu Bakar juga telah mewasiatkan agar kepemimpinan setelahnya itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan terbukti ketika beliau memimpin dengan keadilan, ya, dan juga dengan kekuatan, ya, sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keadilan benar-benar merata, dan bahkan beliau menaklukkan banyak sekali negeri-negeri kafir, dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan dakwah dan jihad. Iya. Dan beliau memimpin khilafah selama 10 tahun. Selama 10 tahun lebih, ya, lebih sedikit. Lebih beberapa bulan. Lalu beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan keutamaan Umar sudah tidak diragukan lagi.
Bahkan dia digelari dengan Al-Faruq, pembeda. Sebab ketika beliau masuk Islam, kaum muslimin menjadi mulia karena adanya sebuah kekuatan baru di kalangan kaum muslimin, yakni seorang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti yang dituturkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lazilna aizzah munzu an aslama Umar, kami selalu mulia ketika Umar masuk Islam. Jadi orang-orang kafir menjadi segan kepada kaum muslimin ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam, karena dikenal Umar adalah seorang yang kuat, seorang yang pemberani, seorang yang cerdas. Jadi kaum muslimin menjadi kuat dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan cukuplah sebagai kemuliaan, beliau adalah salah seorang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Ya, subhanallah, sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau sudah dikabarkan akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa Umar akan mati syahid. Akan mati syahid. Dan benarlah apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia dalam keadaan syahid, ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' Al-Majusi, seorang yang berasal dari Iran, dari Persia. Karena dendam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana di masa kepemimpinan beliau, beliau meruntuhkan Persia, suatu superpower, suatu kerajaan besar di masa jahiliyah sampai di masa Islam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bisa dihancurkan, hancur berkeping-keping sampai dakwah Islam masuk ke negeri-negeri Persia ini, negeri-negeri yang dulu dikuasai oleh Persia, para penyembah api dahulu, orang-orang Majusi. Di antara mereka ada yang dendam dan mengirim Abu Lu'lu' Al-Majusi untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada akhirnya beliau terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, dan beliau syahid seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sampai hari ini keturunan mereka yang ada di Iran, orang-orang Persia, keturunan orang-orang Persia, negara-negara Iran dan sebagian Irak, yaitu orang-orang Syiah, itu sangat membenci yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Khomeini la'anahullah, pemimpin mereka, pemimpin revolusi Iran yang bernama Khomeini, atau yang mereka sebut dengan Imam Khomeini, dia menyebut bait-bait syair doa berupa laknat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam banyak kitabnya, berupa laknat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam banyak kitabnya, la'anahullah. Sampai hari ini permusuhan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar karena para sahabat yang menghancurkan negeri mereka. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu juga sudah menunjukkan keutamaan yang besar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan setiap hadis yang kita dengarkan
mesti kita mengingat keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, tidak akan sampai hadis kepada kita kalau para sahabat tidak meriwayatkannya. Jadi mesti kita harus mengingat keutamaan para sahabat yang menyampaikan hadis kepada kita. Mereka telah mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Iya. Maka bagaimana mungkin kalau kita mau membenci sahabat, mencela para sahabat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah? Padahal Islam tidak bisa sampai kepada kita kecuali melalui perantaraan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini bukti yang sangat besar. Setiap hadis yang kita baca, dari mana kita dapatkan? Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sampaikan kepada umat selanjutnya. Ya. Maka penting sekali kita belajar agama, kita belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sampaikan kepada generasi sebelum kita. Inilah teladan sahabat. Kalau kita mau mengikuti teladan sahabat, ikuti juga bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Mereka menghafal apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sampaikan kepada umat yang setelahnya. Kalau tidak seperti itu, bagaimana bisa agama ini tersebar? Bagaimana bisa agama Islam terwarisi kepada anak cucu kita? Kalau tidak ada usaha dari kita untuk belajar dan menyampaikan agama Islam ini kepada generasi selanjutnya. Iya. Inilah beberapa mukaddimah dari hadis yang pertama. Barangkali kita cukupkan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian tadi materi yang telah disampaikan dalam pembahasan hadis Arba'in yang pertama, dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Dan banyak sekali pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada Ustaz Abu Nasufian untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan sekali lagi saya beritahukan kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, barangkali ingin bertanya atau ada yang tidak jelas, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08-5353-02-03-04, 08-5353-02-03-04. Atau ada yang ingin datang hadir di sini, bisa hadir saja, silakan. Kami dengan senang hati menyambut kedatangan antum. Atau juga bisa memberikan melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Mahad An-Nur Al-Asari, Jalan Paperingan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banyasari, Kabupaten Ciamis. Baik, mungkin demikian pengumumannya. Sekarang langsung saja kepada Ustaz Abu Ghazali Sufyan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ya amma ba'd. Sahkah bila salat membaca Al-Fatihah tidak selesai bila berjamaah dengan imam? Jawabannya, apabila makmum mampu untuk menyelesaikan, tapi dia tidak menyelesaikannya dengan sengaja, maka solatnya tidak sah atau rakaatnya itu tidak sah. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah solat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kecuali apabila tidak memungkinkan dia untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah. Ya, seperti misalkan dia datang dalam keadaan terlambat. Ya. Atau bahkan dia datang, imam sudah ruku. Maka
dalam keadaan seperti ini, yang tidak memungkinkan lagi dia menyelesaikan surat Al-Fatihah, maka dianggap sebagai satu rakaat. Ya. Karena adanya hadis yang sahih, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, tentang kisah sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku, lalu beliau masuk dan langsung ruku dan selesai salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulang lagi salatnya atau menambah rakaatnya, menunjukkan bahwa beliau mendapatkan satu rakaat meskipun dia masuk dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ruku. Iya. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya? Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dijelaskan oleh para ulama, ini bagi yang memungkinkan untuk membacanya tapi dia tidak baca. Adapun keadaannya Abu Bakrah, tidak memungkinkan lagi, wallahu a'lam. Orang yang merasa malu untuk berdoa kepada Allah karena dia merasa telah banyak berbuat dosa, bagaimana solusinya? Karena orang tersebut merasakan sangat beratnya godaan dan fitnah yang ada di zaman ini. Ini termasuk tipuan syaitan. Ya. Termasuk tipuan syaitan kalau seorang malu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu itu bagian dari iman. Tapi kalau malu berbuat baik, itu salah. Itu bukan bagian dari iman. Ya. Itu tipuan syaitan. Yang bagian dari iman, malu berbuat maksiat. Ya. Malu berbuat baik adalah tipuan syaitan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man la yas'alillah yaqdab 'alayh. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Iya. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluk. Kalau kepada makhluk, kalau kita sudah berbuat salah kepadanya, pantas malu kita kalau mau minta sesuatu kepadanya. Iya. Tapi kepada Allah, jangan kita samakan dengan makhluk. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebab-sebab wanita jadi mayoritas bahan bakar jahanam. Banyak yang durhaka kepada suami. Banyak yang pamer aurat. Banyak yang benci kepada sunnah Nabi. Banyak yang menyebar atau menjual zina seperti para pelacur. Banyak yang merusak akhlak kaum pria. Apakah semua alasan itu benar? Ya, semua alasannya benar. Karena hal itu adalah perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Hanya saja secara khusus dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala bi kufrihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karena kekufuran mereka." Qila ayakfurna billah? Beliau ditanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir. Tidak, kata Nabi SAW, mereka hanya kafir kepada suami. Artinya, kafir kepada suami saja, itu bisa menyebabkan wanita masuk neraka. Apalagi dia kafir kepada Allah. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan di antara sebab banyaknya penghuni neraka adalah kekufuran kepada suami. Bagaimana bentuknya? Wa yakfurnal ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan selanjutnya, dan mereka mengingkari kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andaikan engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, lalu sekali saja dia melihat keburukan darimu, dia akan berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Ya. Jadi,
Kalau kita terus berbuat baik, banyak berbuat baik kepada seorang wanita, kepada istri kita, ya. Lalu sekali kita berbuat salah, seakan-akan hilang seluruh kebaikan yang pernah kita berikan sama dia. Ya, ini bentuk kekufuran yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang istri kepada suami yang menyebabkan mereka banyak di neraka. Di zaman ini teknologi semakin canggih dan hebat, tapi manusia semakin bodoh tentang ilmu sunnah Nabi. Apakah itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Tersebarnya kebodohan termasuk tanda-tanda hari kiamat, seperti dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'a ay yurfa'al ilm wa yadhharal jahl." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu itu diangkat dan nampak kebodohan, yakni kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya menyimpan uang jumlah besar? Misalnya 500 juta di bank agar aman tidak hilang, karena akan dipakai untuk modal dagang, membuat rumah, menikah, berangkat haji dan lain-lain. Telah ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala tentang hukum menyimpan uang di bank. Ya, maksudnya bank ribawi. Kalau bukan bank ribawi tidak ada masalah. Ya. Cuma seperti yang kita ketahui, belum ada bank yang benar-benar lepas dari riba di negeri kita ini. Maka jawabannya, kalau itu terpaksa, maksudnya khawatir jangan sampai uang itu hilang, tidak ada tempat aman selain di bank, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Dalam keadaan terpaksa, ya, kita merasa tidak ada tempat aman selain di situ, maka kita simpan di situ, tetapi dengan syarat tidak boleh mengambil bunganya. Dengan syarat tidak boleh mengambil bunganya. Baik. Jadi tidak mengapa, dengan syarat tidak boleh mengambil bunganya. Baik. Tapi kalau ada tempat yang lain yang lebih aman, maka itu yang lebih baik, yang selamat dari riba. Bagaimana tanggapan Ustaz setelah ada keterangan dari Dr. Ade, hafizahullah, bahwa ada sebagian dari obat imunisasi yang asalnya suatu bakteri atau virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke tubuh bayi. Mohon keterangannya menurut penilaian secara syariat dibolehkan atau tidak, atau hal yang mubah. Biar untuk kedepannya jika punya anak lagi sudah tidak ada lagi keraguan-raguan mengambil tindakan. Apa harus diimunisasi atau tidak? Yang menjadi masalah, apakah setelah masuk di tubuh bayi dia membahayakan atau tidak? Atau justru tujuannya untuk menangkal dari penyakit-penyakit? Iya. Kalau jelas membahayakan, maka tidak boleh. Kalau tujuannya menangkal dari penyakit, nah itu diharuskan. Ya. Baik. Kemudian, apakah dia mengandung najis atau tidak? Kalau mengandung najis, maka jelas tidak boleh. Iya. Jadi, itu yang ditanyakan kepada Dokter Ade lagi. Iya. Bagaimana jika ada orang yang berkata, saya tidak mau atau takut menjadi orang saleh karena akan ditimpa ujian yang sangat berat. Karena saya belum sanggup menjalani ujian yang sangat berat. Ini pemahaman yang salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sama saja. Kalau seorang itu imannya lemah, ujiannya juga seperti itu. Sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kalau imannya kuat, Allah akan berikan ujian juga sesuai dengan kemampuannya. Ya, seperti dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling keras azabnya para nabi, kemudian sesuai dengan keimanan. Ya. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Ya, yakni kekuatan imannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uhu. Apabila dalam agamanya itu ada kekuatan, yakni kuat imannya, maka semakin kuat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqa ubtuliya ala qadri dinihi. Dan apabila pada agamanya terdapat
kekurangan, ya, kelemahan, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala bil ardi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alayhi khati'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara faedah musibah dan ujian yang menimpa seorang hamba adalah tidak henti-hentinya seorang ditimpa suatu musibah sampai tidak tersisa lagi dosanya, ya, sedikit pun, ya, sehingga dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa. Iya. Jadi ini pemahaman yang salah. Ini juga termasuk tipuan syaitan, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ana suka membaca Allahumma waj'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa bil ghani wa isruna sanatan wallahu khairun hafidan wa huwa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon penjelasannya. Ana tidak tahu ada dalil tentang doa ini. Kalau kita belum tahu, maka jangan kita baca. Kalau kita belum tahu apakah doa-doa khusus yang selalu kita baca ada dalil, ada dalilnya atau tidak, maka jangan kita amalkan. Pak Ustaz, kan Islam melarang untuk pacaran. Terus bagaimana prosesnya mau nikah? Apakah kenalan dulu, apa langsung nikah? Kenalan dulu dong. Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bagaimana memilih pasangan yang solehah? Ya, beliau katakan, bertanya kepada ahlul ilmi dan kepada orang-orang dekatnya. Iya. Bertanya kepada ahlul ilmi yang mengetahui keadaan pasangan, calon pasangan tersebut, dan kepada orang-orang dekatnya untuk mengenalnya. Iya. Kan kita harus mengetahui bagaimana agamanya. Tentunya kita tidak mengetahui bagaimana agamanya kecuali dengan mengenalnya lebih dahulu. Ya, dan mengenalnya tidak harus dengan pacaran. Bisa ditanyakan kepada ahlul ilmi, kepada para ustadz yang mengetahui keadaannya, dan orang-orang dekatnya. Iya. Bagaimana akhlaknya. Iya. Demikian pula disyariatkan untuk melihat, ya, untuk melihat calon, ya, apakah laki-laki melihat wanita atau wanita melihat laki-laki, ya. Namun tentunya di dalam melihat calon suami atau istri ini harus sesuai dengan cara yang syar'i, yaitu disertai mahramnya dan tidak melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat. Baik. Pak Ustadz, kalau nama Kustiani itu menyerupai orang Nasrani bukan? Apa arti Kustiani? Hah? Anda tidak tahu artinya. Iya. Yeah. Prinsipnya permasalahan ini harus dilihat artinya. Iya. Kalau artinya, kalau tidak ada artinya, maka dia termasuk permasalahan yang mubah. Namun kalau mau mengikuti sunnah, ikuti nama-nama para nabi dan rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa hukum makan dan minum dengan berdiri? Apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum Zamzam dengan berdiri? Hadis sahih di dalam As-Sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Ya, aku pernah memberikan minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau minum sambil berdiri. Maka hadis ini jelas boleh minum sambil berdiri. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami makan dan minum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami berjalan dan kami berdiri. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Afwan Ustaz, apa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf? Ashabul A'raf, yakni dalam surat Al-A'raf, pada ayat ke-46 dari surat Al-A'raf.
Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Menurut pendapat jumhur ulama, Ashabul A'raf ya, adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Kebaikan dan keburukannya sama. Dan Al-A'raf itu adalah satu tempat yang berada di antara surga dan neraka. Sehingga mereka tertahan di antara surga dan neraka. Dan mereka bisa melihat ke surga, bisa pula melihat ke neraka. Ini Ashabul A'raf, orang-orang yang tertahan di antara surga dan neraka. Dan bukan mereka di situ terus selamanya. Mereka di situ untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan atsar-atsar oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi mereka tidak diam di situ terus selamanya. Ya. Pada akhirnya manusia terbagi dua, ke surga atau ke neraka. Tidak ada yang terus-menerus di antara surga dan neraka. Baik. Afwan Ustaz, apa hukumnya orang yang berbicara tanpa ilmu? Seperti orang yang berkata kalau di surga itu masih ada ibadah dengan berdalil surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak diragukan lagi, berbicara agama harus dengan ilmu. Termasuk dosa besar, berbicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian berucap atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Iya. Afwan, apakah boleh memberi nama Nasiruddin? Saya dengar ada Syekh Ahlus Sunnah namanya Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala adalah seorang ulama muhaddis di abad ini, ulama Ahlus Sunnah di abad ini yang diakui oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang benar, nama-nama seperti ini, Nasiruddin, Muhyiddin, Syamsuddin, Qamaruddin adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena di dalamnya mengandung tazkiyah. Di dalamnya mengandung tazkiyah, yakni penyucian diri. Iya. Dan Syekh Albani bernama Nasiruddin, bukan beliau menamakan dirinya sendiri. Barangkali dinamakan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Kemarin sore saya didatengin orang yang biasa bawa rombongan ziarah Wali Sembilan. Maksudnya mau ajak saya, sudah dapat orang banyak, hanya kurang satu jumlah banyak orang, banyaknya orang. Maka mau ajak saya, tapi jawab saya tidak banyak alasan, hanya maaf saya hatinya belum minat. Yang saya tanyakan Ustaz, menjawab demikian apakah tidak membuat dosa kita sendiri? Mohon dijawab. Tidak masalah insyaAllah ta'ala. Ini bukan termasuk dosa. Ini namanya tauriyah. Yakni kita memaksudkan lain dan mereka memahami lain. Iya. Kita memaksudkan lain atau dan mereka memahami lain. Iya. Atau memang kita benar-benar mengatakan memang tidak minat sama sekali pada acara-acara bid'ah seperti itu. Tidak ada masalah. Kalaupun mau bertauriyah juga tidak masalah. Iya. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam diajak oleh kaumnya untuk mengikuti perayaan mereka. Perayaan kesyirikan dan kebid'ahan. Nabi Ibrahim diajak, apa jawab Nabi Ibrahim? Inni saqim, saya sakit. Mereka pahami, sakit ta'un, yaitu sakit yang bisa menjangkit mereka. Mereka takut sampai akhirnya mereka meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal maksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sakit hatinya, yakni keimanannya. Khawatir dengan keimanannya. Ya. Baik. Ya, tidak mengapa insyaallah taala. Namun yang paling afdal, yang paling bagus, katakan dengan jujur bahwa itu salah sehingga itu juga ada nilai dakwahnya. Istriku tidak bisa masak. Bagaimana sikap seorang suami ketika menghadapi masakannya yang kurang enak? Walaupun bibir berkata enak, biar istri tidak tersinggung, akan tetapi lidah tidak bisa berbohong.
Apa termasuk kekurangan seorang perempuan kalau tidak bisa memasak? Dan apakah sebuah syarat sebelum menikah perempuan harus pintar memasak demi untuk membahagiakan seorang suami? Ini sama dengan pertanyaan. Tolong diulangi lagi tentang 3 poin jawaban suami yang mencandai istrinya sementara sang istri termasuk orang yang mudah tersinggung. Dan orang yang bertanya sama ini. Baik. Tidak termasuk syarat pernikahan. Istri itu harus pintar masak dahulu. Tidak termasuk syarat pernikahan. Tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pula dalam kitab-kitab ulama. Syarat sahnya pernikahan. Harus istri pintar masak dulu. Fanakhir. Tenang. Tidak ada seperti itu. Hanya saja tentunya suami istri harus berusaha saling menyenangkan. Terutama istri, bagaimana dia bisa berbakti kepada suaminya. Yang sudah dimaklumi, masalah masak-memasak adalah sesuatu yang sangat penting di dalam rumah tangga. Maka sepatutnya istri belajar memasak. Ya, belajar memasak dengan baik, membuat masakan yang enak agar suaminya senang. Iya. Hanya saja saya katakan, ini masalah-masalah yang tidak perlu diributkan. Ini masalah sepele. Tidak harus membawa suatu keretakan atau kerenggangan di dalam hubungan rumah tangga. Iya. Betapapun kita melihat kekurangan istri kita, masih banyak kelebihannya yang lain. Sehingga Nabi SAW berpesan, La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Seorang mu'min membenci mu'minah. Kalau dia tidak suka dalam satu perangai istrinya, niscaya dia masih suka yang lainnya. Iya. Masih ada hal-hal yang membuat kekurangan-kekurangan itu tertutupi. Iya. Yang paling terpenting di dalam rumah tangga adalah keimanan dan ketakwaan. Ini yang harus diperhatikan. Persoalan masak-memasak dan persoalan lainnya itu adalah sesuatu yang bisa ditutupi dengan kebaikan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang bisa diusahakan. Kalau tidak pintar memasak, ya belajar. Baik. Jadi jangan menjadi suatu masalah di dalam rumah tangga. Ya, tidak sepatutnya. Dan bagaimana sikap suami menghadapi hal seperti ini? Bersabar. Bersabar. Dan menasihati istri kalau perlu dinasihati. Dan kalau perlu diberikan kursus memasak. Baik. Jadi diusahakan. Yang paling penting di dalam hubungan rumah tangga itu adalah komunikasi yang baik. Adalah komunikasi yang baik. Berbicara dari hati ke hati. Apa masalah-masalah rumah tangga dan selesaikan bersama. Baik. Ustaz, saya mau tanya. Yang telah dilakukan saya tiap hari kalau subuh. Kalau salat subuh, habis qomat, saya baru selesai wudu. Lalu salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah wudu 2 rakaat. Dan salat qabliyah subuh 2 rakaat. Juga, baru salat fardu subuhnya yang saya tanyakan Ustaz, sah tidak salatnya seperti itu? Mohon dijawab. Sepertinya yang bertanya ini ibu-ibu. Tidak ada masalah. Ini bagus. Salat sunnah dulu, baru kemudian salat wajib. Tapi kalau maksudnya yang bertanya ini laki-laki dan sudah qomat di masjid, tidak ada lagi salat sunnah kalau sudah qomat. Tetapi harus salat wajib bersama imam. Tapi kalau ibu-ibu di rumah, tidak ada masalah. Salat sunnah dahulu, baru salat wajib. Bagaimana cara untuk selalu baik kepada ibu? Dengan bergaul dengan baik. Berkata-kata yang baik, melayani keperluan ibu, menjaga
dan mendoakan, menasihati, dan seterusnya. Jika istri punya harta dan meninggal, apakah suami mendapatkan bagian harta waris? Dan jika suami meninggal, berapa bagian harta waris untuk istri? Bagian suami itu 1/2 apabila istri tidak memiliki anak. Apabila dia memiliki anak, suami mendapat 1/4. Baik. Sedangkan bagian istri, kalau suaminya meninggal, adalah 1/4 jika suaminya tidak memiliki anak. Apabila suaminya memiliki anak, maka istri mendapat 1/8. Sama saja, apakah satu istri atau lebih, itu dapat bagian tersebut dibagi. Kalau satu, dia dapat sendiri. Baik. Bagaimana kalau dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya Allah yang membuat bisikan baik dan jelek, bagaimana kalau begitu? Ini tidak benar. Ini ucapan tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu. Gimana solusinya agar mudah menghafal? Padahal saya sudah mengulang berkali-kali. Apa yang ingin saya hafalkan? Di antaranya, yang dinasihatkan para ulama dengan bersabar. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian memilih waktu-waktu yang baik. Ya. Seperti pada waktu sahur atau habis subuh. Ya. Dan demikian pula dengan mendengarkan. Ya. Mungkin ada teman yang membacakan, kita dengarkan. Atau ada kaset, kita dengarkan. Ya. Dengarkan berulang-ulang. Ya. Namun yang paling terpenting, tidak boleh patah semangat. Ya. Harus bersemangat, mengulang-ulang sampai dihafalkan. Ya. Dan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tips di dalam menghafal. Saya punya teman yang menggores dagunya dengan daun jati, yang menyebabkan timbulnya garis merah pada dagu tersebut. Yang saya tanyakan, apakah boleh melakukan yang seperti ini dan apakah wudunya sah atau tidak sah? Ini termasuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Membuat tato, dan ini terlarang di dalam Islam. Iya. Kalau dia menutupi kulit, maka wudunya tidak sah. Ya. Kalau dia menutupi kulit, maka wudunya tidak sah. Saya mau tanya, kalau tidak istinsyak dalam wudu, apakah sah wudunya? Wudunya sah, sebab istinsyak yang benar, dia termasuk kewajiban berwudu, bukan termasuk rukun. Hanya saja dia berdosa kalau sengaja meninggalkannya, sebab hal itu termasuk wajib-wajib di dalam berwudu. Sedangkan yang tidak sah, apabila meninggalkan rukun-rukun di dalam berwudu. Apa perbedaan salafi dan sururi? Banyak sekali perbedaannya. Di antaranya, salafi membela sunnah, mencintai para ulama ahlu sunnah. Dan sururi, mereka membela para ulama yang mengajak kepada kebid'ahan. Ulama su. Dan mereka mencela salafi karena mentahdir ulama-ulama mereka, lalu mereka membuat satu kaidah bid'ah yang mereka namakan dengan muwazanah. Yani harus seimbang katanya antara menyebutkan kebaikan seseorang dan keburukannya. Namun maksud mereka dari itu semua, tidak boleh kita mencela para ahlul bid'ah. Yani tokoh-tokoh mereka. Ahlul bid'ah yang mereka maksudkan adalah tokoh-tokoh mereka. Harus sebut kebaikan-kebaikannya juga. Tidak boleh mentahdir umat, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Tapi ini diantara bahaya, apa perbedaan yang mendasar antara salafi dan sururi. Intinya, salafi mengikuti manhaj salaf dan mereka mengikuti manhaj yang baru yang mereka ada-adakan sendiri. Bagaimana kedudukan hadis
bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Ada yang menyatakan sahih dan ada yang menyatakan da'if. Mana yang benar? Yang benar wallahu alam hadisnya sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam banyak kitabnya. Di antaranya dalam Takhrij Tahawiyah. Demikian pula dalam As-Sahiha. Dalam Sahihu Targhib dan dalam Al-Mishkah. Demikian pula dalam kitab beliau At-Tawassul. Beliau menjelaskan tentang sahihnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan setiap namamu. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabi. Yang engkau namakan untukmu atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqi. Atau engkau ajarkan pada salah seorang dari nabimu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau engkau khususkan pada ilmu ghaib yang ada di sisimu. Jadi, ada nama yang Allah ajarkan kepada kita. Ada nama yang Allah ajarkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada nama yang Allah khususkan pengetahuannya, hanya Allah yang tahu. Menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Ustaz mau nanya, apakah perintah membunuh ular itu semua jenis ular berbisa ataupun tidak? Semuanya. Semua jenis ular. Tidak ada pengecualian yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Ya. Kalau harus diperkecualikan, bagaimana kita bisa membedakan? Ya. Saya Arsib dari Purwodadi. Kalau ingin belajar manhaj salaf, saya ke situ main untuk konsultasi, bisa enggak? Ahlan wa sahlan. Ya. Silakan datang. Ya. Nanti bisa ketemu Ustaz Khatib, ya. Ustaz Fauzan, Ustaz Rashid, hafizahumullahu ta'ala. Ya. Ustaz, saya seorang petani yang tinggal di pegunungan. Mungkinkah akan turun ke sawah buka kaos kaki? Saya sudah mencoba tetap dipakai, tapi ketinggalan di dalam lumpur. Ini yang bertanya Ummahat ya. Intinya, harus menutup aurat. Gak mesti harus kaos kaki. Dengan sepatu tidak ada masalah. Dengan sepatu boot, sepatu yang tinggi. Harus menutup aurat. Atau kaos kaki diikat biar tidak ketinggal di dalam lumpur. Iya. Ini bukan sesuatu yang darurat. Ya, sehingga bisa membuka aurat. Iya. Masih bisa ditempuh jalan yang lain. Yang kedua, saya diundang masak di acara nikahan di rumah tetangga. Tapi berusaha untuk tidak menghadiri. Karena di sana banyak acara, baca surat Yasin berjamaah, baca berzanji, qasidah, sawekan, campur baur musik sudah pasti. Mohon nasihat dari Ustaz. Ya, memang seperti itu. Apabila kita diundang kepada acara kemaksiatan, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menghadiri. Hatta walaupun acara itu acara yang syar'i sebenarnya atau yang mubah, tapi di situ ada maksiat, mereka tidak mau menghadiri. Seperti diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diundang untuk menghadiri suatu acara, sebelum beliau masuk, beliau lihat di rumah itu ada gambar bernyawa, beliau tidak mau masuk. Ya, subhanallah, teladan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kalau ada hal-hal yang lebih parah dari itu, seperti kebid'ahan-kebid'ahan dan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun yang terbaik, hal-hal yang seperti ini kita jelaskan dengan tegas. Bahwa kita tidak menghadiri acara tersebut karena memang itu diharamkan di dalam syariat. Sehingga orang sudah tidak mau lagi ngundang kita pada acara-acara seperti itu di masa yang akan datang, dan mereka harus memakluminya. Mereka harus memakluminya, dan ini bisa bernilai dakwah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah dan meninggalkan acara-acara yang terdapat kemaksiatan, kebid'ahan, apalagi kesyirikan di dalamnya. Barangkali ini saja yang bisa Anda jawab pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala.
dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.